Tetapi to apply the principle of, kita harus mengaplikasikan prinsip ya, melupakan dan memaafkan. So our unity, ya tentu saja ya, apa kebersamaan kita ini, apa yang sampaikan oleh Prabhupada. Unity means what? Ya, apa strength. Ya. Jadi bersatu itu artinya Prabhupada menyampaikan itu adalah suatu kekuatan. Ya tentu saja ini adalah organisasi yang sangat ya, ya yang besar seperti itu yang Anda atur. If you don't have unity, ya jika Anda tidak bersatu seperti itu, possible that? Bagaimana mungkin hal ini bisa dilakukan? Ini adalah suatu yang kita harus selalu tekankan. Ya artinya Anda harus selalu mencintai satu sama lainnya. Ya artinya Anda mencintai Tuhan. Ya, artinya dengan cara itu cintailah Tuhan terlebih dahulu. This is Lord say, God is great means what? Ya, Tuhan sangat agung itu artinya. Maybe in any form. Ya, ya beliau apa? Maybe in any form. Ya, mungkin dalam berbagai bentuk. But our mental is unique. Ya, tetapi mental kita harus Indonesia. Because you belong to this country. Ya, karena Anda berasal dari negara ini. Ya, Anda harus tentu saja harus menjadi ya setia dengan apa tanah kelahiran seperti itu. Ya juga bagaimana Anda merawat mereka. Samoham sarvabhutesu. Samoham sarvabhutesu. I am equal to all. Saya sama apa saya bersifat sama kepada setiap orang. Ya kita adalah putra dan putri dari Tuhan. Ya karena itu kita harus bertingkah laku dengan baik satu sama lain. Ya tidak demikian. Tidak bertengkar satu sama lain. One maybe. Ya mungkin saja. In other community. Ya mungkin di komunitas yang lain. The whole. Ya. We belong to Indonesia. Tetapi kita adalah berasal dari Indonesia. This is we think in terms of Indonesia. Ya, karena itu kita harus juga berpikir bagaimana yang menyemangatkan masyarakat di Indonesia. Ya, Anda tinggal di Bali seperti itu. You think about the Bali also. Ya, Anda harus memikirkan tentang Bali. So, it will extend. Ya, itu akan dipanjangkan tangan. When Bali becomes very peaceful. Ya, ketika Bali ya menjadi begitu damai. Other citizens. Ya, masyarakat lainnya. Other state. Ya, dari apa provinsi yang lain seperti itu. Yeah. Mereka akan belajar. Peaceful. Ya, mereka akan ya akan damai. Happy. Oh, dia damai. Kenapa bisa damai seperti itu? Why? Everybody of us. Ya bagaimana everybody semua orang dari kita want happiness, menginginkan kebahagiaan. So we should know, kita harus mengetahui how to achieve peace. Bagaimana untuk menjadi damai. Otherwise, jika tidak, no happiness, tidak akan ada kebahagiaan. Come. That is why we are here to be very careful. Karena itu kita harus selalu berhati-hati. That we should not fight. Dan kita tidak apa bertengkar satu sama lainnya. We love. Ya kita harus malahan kita harus saling mencintai semuanya. Without any discrimination. Tidak ada diskriminasi sedikit pun untuk hal ini. So that, sehingga we stay, ya kita tinggal di sini dengan damai, dengan baik, with other civilization, dengan hubungan ya persaudaraan, pertemanan. Is it now? Ya benar bukan? Now, so my, ya from itu. The very beginning, ya atmosfer yang sangat luar biasa. I appreciate you. Ya, karena pada awal saya datang pun saya memberikan apresiasi yang begitu dalam kepada Anda semua. Ya, bagaimana Anda berurusan? Bagaimana Anda menyambut seperti itu? Ya, menyambut tamu seperti itu. Ya, begitu indah masyarakat di sini. Ya, tetapi saya tidak punya kata-kata untuk bisa mengekspresikan rasa ya kebahagiaan ini melihat hal ini. Ya, bisa dibawa. Hari ini, I can give more time. Yeah,